nggak ada angin, nggak ada hujan, anime gue banget versi beda akan dapat season 2. Gue nggak habis pikir gitu ya, anime Bunny Girl Senpai atau Seishun Butayaru itu mendapatkan season berikutnya gitu. Di sini gue nggak tahu season berikutnya ini bakal jadi OVA, bakal jadi movie, atau bakal jadi TV series ya. Jadi gue nggak bisa ngasih kepastian kalau ini season 2 dulu. Gue akan menunggu lanjutan dari informasi yang disampaikan oleh Cloverworks ataupun juga dari produsernya gitu kan. Tapi yang ingin bisa gue sampaikan adalah selama ini ketika ada yang bilang adaptasi anime baru itu biasanya TV series ya kan, bukan movie atau bukan OVA. Tapi memang ada yang movie atau OVA, bahkan juga ada yang nanti hasil jadi ONA, bahkan ada juga di remaster kayak game Resident Evil aja gitu. Jadi sini gue nggak tahu bakal lanjutin ceritanya versi novel pasti ya, karena kalau versi komik kayaknya beda cerita nanti. Jadi ya, semoga aja bisa tayang tahun depan ini kan. Karena kalau misalnya diumuminnya itu kayak bulan-bulan kayak gini kan, masih akhir bulan September, biasanya tuh sampai dapat penayangannya tuh harus nunggu setahun kita. Ya paling cepat ya tahun depan. Ingat, paling cepat loh ya, paling cepat, karena memang banyak sekali anime-anime yang kapan dikonfirmasi, kapan juga dikasih tanggal tayang, kapan dikasih info dan lain-lain. Di sini juga belum ada info apakah studionya bakal sama. Gue juga mikir bakal ganti studio, tapi kayaknya bakal enggak ya. Kayaknya ini anak emasnya Cloverworks banget. Jadi menurut gue nggak mungkin sama kalau nggak dapat di studio yang sama gitu kan. Lalu juga untuk ceritanya gue nggak tahu, tapi kalau komiknya kayaknya nggak cukup ya. Jadi gue yakin bakal ngambil dari novel. Gue sendiri nggak baca novelnya, tapi kalau lihat dari manganya kayaknya memang nggak mungkin dapat dari sono, karena emang original source-nya pasti diambil dari novel gitu. Dan apabila animenya ini tayang, gue nggak tahu ceritanya mau dibawa kemana lagi, karena emang dari anime dan juga movie-nya tuh sudah sangat luar biasa bagi gue. Seishun Butayaru anime gue banget. Setelah si anime super dingin tamat, maka akan lanjutkan ke anime gue banget yang berikutnya. Oke, itu aja informasi yang bisa gue berikan. I'm CRY and see you next time.